Nanti saya nyampe salam dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan channel BSP Talk. BSP Talk sedang meliput partai final turnamen mini tenis meja Imlek di Gor 3 Dewi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selasa 1 Februari 2022 mempertemukan Dewi Bulanjari atau yang akrab dipanggil Anjar, kelas amatir 3, berhadapan dengan Mas Icat, kelas kurcaci. Anjar ngefur 3. Wasit adalah Om Jae. Wasit pertama Om Jae, wasit kedua Om Hendy. Selamat menonton. Pemanasan. Tambahin
set pertama dimenangkan Anja dengan skor 11-9. Set kedua, kecil. Set ketiga, kedua dimenangkan Anja dengan 11-9. Anja sementara unggul 2-0. Set ketiga. Thank you.
Set ketiga dimenangkan Anjar dengan skor 11-7. Dengan demikian Anjar menjadi juara 1, Icat juara 2. Icat nyampein salam. Apa ngomong apa gitu? Jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman ya. Yeah. Sama diumumin biar kerekam atau saya ngumumin ya, ya. Inilah para juara turnamen tenis meja Imlek Cup 2022 di Gor Tiga Dewi Kota Bekasi. Juara tiga bersama, yang paling kiri Pak Tole, kemudian Pak Gumono juara tiga bersama, kemudian juara dua adalah Pak Icat, yang juara pertama adalah Anjar. Sebentar lagi akan dilakukan pembagian hadiah. Penyerahan hadiah akan dilakukan oleh Pak Haris dari toko sport Jahwan Sport, juga sebagai salah satu donatur atau sponsor. Silakan Pak Haris. Nah, inilah Pak Arif yang akan menyerahkan untuk juara tiga bersama. Pertama diserahkan ke Pak Tole. Juara tiga kedua, juara tiga bersama Pak Gumono. Juara kedua Icat. Nah, terus juara pertama Anjar. Ya. Juara satu dapat tambahan, selain dapat tambahan sepatu dari Jahwan Sport. Nah, inilah Anjar yang memegang trofi. Bonus sepatu tambahan dari Tiga Dewi. Tas dari Jahwan Sport. Ya, selamat kepada para juara, semoga semakin semangat berlatih. Ya. Inilah Pak Harif bersama para juara. Satu, dua. Ya. Nah, Anjar yang di nih, Anjar juara satu. Gimana kesannya Anjar menjadi juara? Senang. Semoga ke depan semakin berprestasi ya Anjar ya. Gimana perasaannya Jar? Ya, senang. Ya, tar. Sekarang saya putus. Nah, inilah
Anjar yang bersama Pak Harif. Pak Harif akan ngasih komen tentang turnamen di Tiga Dewi. Selamat pada Anjar atas prestasinya. Saya Harif Padilla, owner dari Zahwan Sport. Sangat peduli terhadap prestasi anak-anak muda. Saya memberikan hadiah tambahan kepada Anjar dan siapapun anak-anak muda yang berbakat yang jadi juara pada turnamen, insya Allah akan coba saya berikan perhatian. Terima kasih. Iya.